kejadian dari mulai sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Adapun modus yang dilakukan adalah mengisi dengan mengisi tenaga dalam, ya, dalih untuk mengisi tenaga dalam, kemudian yang bersangkutan para korban memijit si pemilik pondok pesantren ini, kemudian berbalik si pemilik pondok pesantren ini melakukan pijatan-pijatan kepada para korban, yang berlanjut sampai dengan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh tersebut. Dari situ salah satu korban ini bercerita kepada orang tuanya, kemudian melaporkan kepada Polresta Bandung. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.